Hai The Nectar, kali ini kita mengunjungi Pantai Berawa di daerah Canggu. Ini dia keadaannya seperti ini. Nah, ini adalah situasi Pantai Berawa di hari Lebaran, ya guys. Jadi, selain turis luar negeri juga ada turis lokal ya di sini. Nah, ini adalah sore hari sekitar pukul 4 sore. Jadi orang-orang mulai berdatangan ke sini, ada yang berenang, ada yang surfing, tapi ombaknya tidak terlalu besar ya kalau untuk surfing. Dan kalau untuk anak-anak berenangnya paling nggak hanya di pinggir-pinggir aja main air karena ombaknya lumayan ya. Nah, kita jalan ke sebelah kiri ya guys. Kita jalan ini sebelah kirinya Pantai Berawa. Kalau dari pintu masuk, kita di situ ada restoran dan boleh juga kita jalan ke sana sedikit dan tidak terlalu crowded, tidak terlalu ramai, cuman lebih ramai dari biasanya. Dan kebetulan cuacanya juga bagus, jadi ya untuk jalan-jalan adalah waktu yang tepat ya kalau cuacanya bagus. Jadi sama dengan pantai-pantai yang lain ya, selain untuk hanya berbahan aja di pinggir pantai menikmati ombak dan matahari, juga ada yang berenang, ada yang cuma chit-chat aja sama teman-teman di sini, dan terlebih ada tempat berenang di muara, nanti sebelah kanan akan saya tunjukin. Nah, ini dia guys, sebelah kanan dari Pantai Berawa ini ada muara dan ada tempat renang juga. Nah, ini adalah tempat jualan gorengan yang satu porsinya itu 5.000 ya. Satu gorengan diiris-iris gitu terus disiram sama bumbu kacang. Jadi kalau udah ngelihat yang seperti ini itu jualan ya, cuma 5.000 rupiah. Dan di setiap pantai biasanya ada sih. Nah, kita menuju ke situ, itu muara tidak terlalu dalam yang sebelah sininya, dan anak-anak bisa bermain di muara itu dengan bisa menyewa balon-balon untuk berenang, pelampung untuk berenang ya. Cuman saya nggak tahu tuh harga sewanya berapa. Nah, ini adalah muara pertemuan antara sungai dan laut, jadi airnya itu mengalir langsung ke laut. Nah, kalau mau sewa pelampung di sini, dan itu dia untuk berenangnya, anak-anak berenang di situ, bermain air ya bebas ombak, namun tetap harus hati-hati. Nah, itu juga yang jualan gorengan tuh guys, pokoknya yang kotak-kotak kayak begitu tuh itu jualan gorengan. Nah, itu juga. Nah, ini makin sore makin ramai guys tuh orang-orangnya mulai berdatangan. Ini sekitar pukul 4.30 ya, orang-orang mulai datang, mulai ramai untuk menikmati sunset. Nah, sekian saja guys dari saya dari Pantai Berawa Canggu, Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya.